Syederalun, 25 anggota Dewan terpilih mengucapkan sumpah dan dilantik menjadi anggota DPRK Nagan Raya masa jabatan 2019-2024. Pelantikan berlangsung di gedung DPRK Kompleks Perkantoran Sukamakmu, dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukamakmu Arizal Anwar. Hadir dalam acara tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, serta para undangan lainnya. Sama satu partai, kita kan banyak partai. Jadi kita coba nanti saling melengkapi satu sama lain, yang jelas kita sama-sama bekerja yang terbaik untuk kabupaten ini. Jadi tidak ada nanti partai A, partai B di sini, yang jelas kalau itu memang yang terbaik, itu yang kita putuskan bersama. Sementara itu, posisi ketua sementara DPRK Nagan Raya diduduki Jonyadi dari Partai Demokrat. Dari Sukamakmu, Sa'adul Bahri, Serambi On TV.